inilah musibah yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita warna sebenar perangai tiap-tiap seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Cak Mujib TV, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Itu bukan lambang keimanan Ustaz Ilyas Ismail. So, langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masyaallah merdunya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, berbalik pada tajuk kita tadi ni, iaitu rahmat di sebalik ujian. Apa makna rahmat? Rahmat tu apa dia tuan-tuan? Rahmat. Setengah orang kita tanya rahmat tu apa, dia kata mega. Lain kita apa rahmat? Eka Matra. Ini apa benda lah awak? Menyanyi lagu tak habis-habis. Orang tanya tu dia kait dengan arti-arti dia. Rahmat ni maksudnya kasih sayang. Rahmat maksudnya kasih sayang. Kalau kita kata semoga keluarga engkau dirahmati Allah, maknanya semoga keluarga engkau mendapat kasih, ha, sayang dia. Kasih sayang Allah. Allah sayang kita semua. Itu maksudnya rahmat. Macam mana yang kita nak kata rahmat di sebalik ujian? Kasih sayang Allah di sebalik ujian. Pasal biasanya ujian ni benda kita tak rupa nak berkenan. Siapa suka rumah dihanyut? Siapa betul suka kasut kesayangannya dicuri orang? Slipper ke apa? Macam slipper saya warna merah bawah tu, jangan ambil. Tak dapat beli lah. Hilang. Orang surau pandai. Tak apa ustaz, ni semua ujian Allah. Kalau selipar dia hilang lah, baru dia tahu. Selipar ya hujan lah. Tak apalah kita pun. Ha, ingat. Jadi ujian ni kebiasaan benda yang kita sendiri pun tak berapa nak berkenan. Tak kena dengan jiwa kita. Kebiasaannya lah. Ada juga ujian yang kita pun suka. Ujian wanita, ujian harta, ujian takhta, ujian dunia, ujian anak cucu. Dulu sebelum ada cucu, rajin datang ke surau. Jak-jak ada cucu ni seronok pula main. Dan cucu tu kerap duk main waktu maghrib. Atuk jadi mangsa. Opah Tok Ki jadi mangsa. Lama tak datang ke surau dah ni melayan cucu. Cucu tak pergi datang. Cucu pula 5 orang. Semua boboiboy kuasa 5. Jadi Tok Ki jadi Papa Zola. Ceritanya. Tuan-tuan tak tengok. Ini semua jejak Rasul tengok ni. Tak apalah. Silap pula contoh. Jadinya, macam mana kasih sayang Allah di sebalik ujian? Ini kita nak cerita. Pasal baru-baru ni tuan-tuan, saya tengok ada satu suasana tak berapa nak syok. Saya pun ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Tapi kita ni duk perhatilah gelagat manusia-manusia hamba-hamba Allah dalam Facebook ni. Ya Allah, nyatkan mari musibah ni makin, apa kata orang, makin nak insah berubah. Sebaliknya pun ada. Maksudnya jadi makin huhara pun ada perangai. Laju sangat mulut tu. Tengok orang kena, ini membalasan Allah ni. Tengoklah negeri tu, negeri tu lah paling juara semua maksiat apa negeri tu lah. Memang elok lah. Kena bala mu. Dia punya cakap mulut tak ada insurans tu. Betul, betul. Dia mulut ni, orang tua-tua berpesan apa? Kerana mulut santan binasa kan, kerana mulut badan binasa. Atau yang bau sikit lah, because of the sticky rice the coconut milk is gone. Itu yang tuan-tuan faham, orang balakong biasa faham yang tu. Dahsyat lah mulut dahsyat sangat lah. Belajar tinggi universiti 4 flat semua mulut. Ya Allah, hai, mana belajar ni mulut ni? Kadang tu maaf cakap tak padan dengan kopiah atas kepala mulut tu. Kalau benda tu kena batang hidung awak, kena pada keluarga awak, baru tahu. Cakap betul, kat betul. Orang sedap sangat. Balasan. Kena kat dia, ini ujian. Dan dia ujian. Kalau orang lain balasan. Saya ingat macam inilah tuan-puan semua yang dirahmati Allah. Perasan tak? Kita ambil contoh musibah banjir. Musibah banjir yang Allah Ta'ala izinkan berlaku ni, sikit sebanyak, hikmah dia apa tuan-tuan? Rasalah yang kita, lain-lain orang lainlah cara pandang dia.
Bagi saya sendirilah, peribadilah, ini bukan mana kitab, pandangan peribadi. Yang saya nampak, inilah musibah yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita warna sebenar perangai tiap-tiap seorang. Betul tak? Betul. Baik yang kena musibah atau baik yang nengok atau yang dengar berita musibah. Maksud saya apa? Ada orang, pertama, jenis bila tahu saja musibah ni jadi, dia tanpa buang masa, tak berlengah-lengah, terus turun, bantu, apa ada, ada jalan on saja. Kadang-kadang tu yang dia dah, ni kan hujung minggu, weekend, esok Sabtu Ahad, yang cancel, kita turun. Mana? Hulu Langat ke? Ni sekarang ni mentakak pula ni, di Pahang pula, di Temeluh pula, jom, jom. Cancel mana, kita turun. Ada Allah nak tunjuk, dia ni macam ni punya perangai, dia ni memang dia tak peduli, janji dia dapat tolong orang, mengutamakan orang lain. Ada jenis macam tu. Dan kadang-kadang tu sampai, kalau ikutkan, dia tu pun tak mampu. Ada seorang buat Allah tu kan, saya ingat viral, tuan-tuan pun tahu, dia naik Viva kan. Naik Viva pada Melaka, bawa perahu, bawa bot, modal RM50. Sekarang dekat Pahang, sekarang dekat Pahang, RM50 dia bawa. Ulang alik, yang Melayu, yang India, yang semua dia usung, dia pindahkan, dia tolong pindahkan. Laju dia buat kerja. Orang sampai kagum lah. Dia ni daripada mana datang ni? Allah Ta'ala nak angkat darjat seorang sekelip mata ya. Dia tak payah berlakon, tak payah menyanyi, tak payah jadi selebriti. Membantu orang, unsung hero. Hero yang tak didendangkan. Tak payah pakai kamera semua. Tak payah panggil wartawan, tak payah. Dia bantu aja, semua orang kenal. Allah nak angkat darjat macam tu lah. Allah, tuan-tuan, Allah nak tunjuk, Allah nak tunjuk. Siapa yang pandai sembang kari, berdegar-degar, kita kena mana. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk. Saya lah yang cakap ni, pandai sembang lah. Tak yang orang lain, ataupun ada juga orang lain. Allahu Akbar, muhasabah. Lepas tu nak kata apa, betul tak? Dah memang sungguh pun. Ada orang Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa dia ni jenis dia kerja tak banyak sangat, kamera manjang. Tak tahulah, tapi nanti lu janganlah hukum lagi. Sampai kawan-kawan misi bantuan tu pun pelik. Masa atas bot kamera dah, turun, gambar, cepat. Lagi. Masa tengah, lagi, gambar. Ni, tengah bagi ni. Berlumpur. Gambar. Kerja tak banyak, gambar banyak dari kerja. Wallahu'alam. Kita tidak mengatakan dia ni riak lah, ta'ajul lah, semua. Ingat, agama tak mengajar kita supaya menilai hati orang. Jangan duk menilai hati orang. Itu dia dengan Allah. Tapi dari sudut efisien buat kerja, kalau sibuk sangat bergambar panjang, kerja macam mana ni? Tu je lah yang kita tengok kan. Ada juga orang Allah nak pamerkan kepada kita, setitih air banjir pun tak pernah kena pada badan dia lagi, tapi dia punya ayat dekat Facebook, keyboard warrior. Inilah maunya. Cerita macam dia pun dah menyelam dah. Tak lagi. Allah nak tunjuk. Kadang-kadang di kalangan yang menerima bantuan pun sama. Allah nak tunjuk siapa di kalangan kita yang paling kuat iman. Ingat, orang paling kuat iman bukan pada jubahnya yang labuh. Orang paling kuat iman bukan pada dahinya yang tinted. Tinted ni yang tahap JPJ tak lepas macam tau. Hitam legam tu. Rentuk dahi punya kat sujud tu. Kuat tu. Orang tahu itu iman kuat. Mana? Dahi dia, kau tengok dia punya dahi. 3 biji tu. Orang biasa 2 ada 3 biji tu. Macam mana dia sujud? Tengih agak. Itu bukan lambang keimanan lagi. Bukan. Itu benda boleh adjust. Benda boleh buat. Kontok lah boleh. Tak pasal sekarang kan orang setengah-setengahnya menilai luaran. Sekarang zaman packaging. Packaging cantik, dalam tak ada apa. Dalam hampir. Loh, ini je. Luaran cantik, ribbon semua. Manusia pun sama. Luaran, wah, kita tengok macam ini hadiah apa ni. Dalam dah, ya Allah, ini je. Manusia pun sama. Bukan itu ukuran dia. Tapi ada setengah orang Allah nak tunjuk iman dia tatkala dia diuji. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua.
Adakah manusia itu mengira-ngira bahawa cukup sekadar dia mengaku kami beriman tapi belum diuji? Ha. Allah kata apa? Takkanlah senang sangat mengaku kami beriman. Ha, belum diuji lagi. Kena saja, baru tahu iman kita di tahap mana. Ada orang tuan-tuan, Masya Allah, kena ujian macam ni, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Kan viral juga baru ni kan. Ada brother tu, hamba Allah tu, tepi ni air banjir. Dia Allah, semayang. Semayang. Banjir-banjir, semayang tetap semayang. Duduk di pusat pemindahan pun, cari ikhtiar jalan, semayang tetap semayang. Di situlah ukuran kita. Ini kadang tak banjir pun tak semayang. Telah banjir pun tak tahu. Tak banjir pun tak semayang, macam mana? Orang sini ke ada? Venezuela. Allahu Akbar. Allah nak tunjuk. Walaupun adalah hujung-hujung telinga kita ada dengar juga di kalangan yang menerima bantuan tu menangis-nangis, terima kasihlah, terima kasih. Tengoklah rumah acik ni habislah, dengan almari dah kembang dah kena buang semua, dah melonggok, tak ada apa dah tinggal lagi, dah mengasihlah, ingat kat makciknya. Ada juga kadang-kadang orang bagi sumbangan, bagi ni mengasih tapi ni je ke? Ha, Allah nak tunjuk ni je ke? Kami nak yang lain, yang ni tak mau, banyak arah. Tapi tak apalah, pihak yang memberikan tu cuba sedaya upaya menyantuni. Betul. Barangkali ada orang, kita tak di tempat dia, mungkin dia sedih, dia memang betul-betul dia nak benda lain. Tapi itulah, sikit sebanyak kita nampaklah setiap warna-warni sikap manusia yang ada di sekeliling kita. Ada setengah orang hidup mewah, dia tak pernah hidup susah, tak pernah. Berpuluh tahun hidup kawasan tu tak pernah naik banjir semua, tak pernah. Sekali kena, bagaikan meronta-ronta dan lari daripada skedul asal. Biasanya dia makan ini, benda apa ni, bagi apa ni, tak mau, nak lain. Mungkin. Padahal kita diajarkan supaya redha, syukur apa yang dapat. Inilah dia. Sebab itu kasih sayang Allah ni begitu luas sekali, tak kala bila betul ujian musibah datang melanda kita. Namun sedikit pembetulan lah, kalau dalam masyarakat kita masih lagi berpegang bahawa semua yang datang menimpa ini adalah balasan daripada Tuhan, kita minta dia tolong istighfar banyak-banyak sikit. Nampak sangat kadang tu belajar mengaji tak habis, nampak gayanya lah, nampak gayanya. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi Ustaz Ilyas Ismail yang menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita agar supaya kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang Allah bagi kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, jaga solat kita. Jangan sampai kalau ada musibah kita solat, tak ada musibah kita tak solat. Tak ada musibah kita tak solat, ada musibah hilang kita. Karena solat itu sangat-sangatlah penting. Ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan solat. Yang membedakan kita dengan agama lain iaitu solat. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak solat. Solat sunnah, solat wajib. Setidaknya kalau kita memang tak boleh untuk melakukan solat sunnah, solat wajib saja. Kita kena full 5 kali dalam sehari. Jangan sampai tinggalkan itu. Sebab tak ada yang lebih berharga daripada itu semua. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mutlak untuk kita. Kita kerjakan. Dan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti itu adalah baik untuk kita. Terima kasih Ustaz Ilyas Ismail, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.